Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Salam Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Pada hari ini saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2019 tahun 2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 82%. Dan satu yang telah kami rekapitulasi. Saya ulangi ya. Pada hari ini, saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024 berdasarkan perhitungan lebih dari 62% perhitungan real count dan kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Pada seluruh pendukung pasangan 02 Prabowo Sandi yang berasal dari berbagai kalangan, dari partai-partai Indonesia Adil Makmur, para ulama, para relawan, tokoh-tokoh agama lainnya dari semua agama, para pemuda-pemudi milenial, guru emak-emak dan bapak-bapak yang militan dimanapun berada, kami ajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Kami yakin hanya dan berkahnya lah perjuangan panjang kita semua untuk memenangkan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat. Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jumawa dan sikap lain yang berlebihan. Inilah saat yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempererat persaudaraan kita. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, agar rantai yang putus segera disambung kembali. Sudah tentu saya dan saudara Sandiaga Uno akan tetap bersahabat dengan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin